memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, serta untuk memperkuat value hey, harmony, excellence, dan integrity. Telkom University menggelar kajian bertajuk Meneladani Hikmah dari Perjalanan Nabi Besar Muhammad SAW yang diselenggarakan di Masjid Syamsul Ulum Telkom University pada hari Kamis 23 Februari 2023. Acara ini menghadirkan Dr. N. Khoirul Anwar selaku penceramah serta dihadiri oleh jajaran Wakil Rektor Telkom University. Dengan diadakannya kajian ini, seluruh sivitas Telkom University diharapkan dapat meladani serta mengimplementasikan value hey. Telkom University dan PT Jakarta Infrastruktur Properti Indo atau JIP secara resmi menjalin kerjasama dengan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU yang dilakukan oleh Rektor Telkom University Profesor Dr. Adi Wijaya dan Direktur Utama PT JIP Araf Anbia. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Bangkit Lantai 5 Telkom University pada hari Selasa 28 Februari 2023. Dengan terjalinnya kerjasama ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang teknologi informasi serta kebermanfaatan bagi kedua institusi dan bangsa. Telkom University terpilih menjadi kampus tujuan BUMN Goes to Campus atau BGTC yang diselenggarakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pada Senin 6 Maret 2023 di Telkom University Convention Hall atau TUCH. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan aktivitas dan transformasi BUMN kepada mahasiswa sekaligus menginspirasi generasi muda dalam mengembangkan talenta. Dalam kegiatan ini, dihadiri oleh staf khusus 3 Kementerian BUMN RI, Arya M. Sinulinga, yang melakukan pemaparan materi pada agenda Inspiring Talk kepada para telutizen.